I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that. Pemain berdarah Papua ini jadi sorotan usai dipilih Indra Syafri. Diketahui, training camp tahap awal Timnas Indonesia telah selesai dilaksanakan. Training camp Timnas Indonesia yang dikomandoi langsung oleh Indra Syafri itu diikuti oleh sebanyak 34 pemain. Dari sebanyak 34 pemain, pelatih sekaligus direktur teknik PSSI itu mempertahankan sebanyak 17 pemain. Dari sebanyak 17 pemain Timnas Indonesia U22, terdapat salah satu pemain yang menuai sorotan. Nama Jim Kelis-Royer memang terdengar asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Tetapi nama Jim Kelis-Royer menjadi pemain yang bertalenta luar biasa di Liga 1 sejak musim lalu. Diketahui Jim Kelis-Royer adalah pemain Liga 1 yang membela klub Persik Kediri. Tetapi kemampuan Jim tidak bisa diragukan karena dirinya selalu tampil impresif di lini serang Persik Kediri. Jim menjadi pemain Liga 1 yang dipanggil Indra Syafri di samping sebagian juga berasal dari Liga 2. Diketahui juga Jim Kelis-Royer lahir pada 11 Desember 2002 di Biak, Papua. Jim terbilang pemain yang bisa di segala posisi, utamanya di lini penyerangan. Bahkan, kemampuan mengolah bola Jim hampir sama dengan legenda sepak bola dari Papua, yaitu Boa Solosa. Usai Jim yang masih berusia 20 tahun itu, diharapkan menjadi striker tajam Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 nanti. To see if I succeed, to see if I